Qual vám? Ini katanya sampai dari pukul 21.48 sampai pukul 05.35 Pak. Gempa sudah gempa semalam itu ya. Sejak semalam jadi gempa memicu aktivitas juga vulkanik dan sudah terjadi gempa terasa banyak memicu gempa terasa itu pukul 21.48. Lima masih bobo Pak. Pasti gempa itu dari ke mana ya? Arah selatan mungkin. Tapi masuk ke sini ya? Bapak-bapak, kalau tektonik kan bukan gempa. Gunung lagi akan lama. Secara tidak langsung. Dari tanggal 1. Pertama waktu tiba nanti Bapak bisa kesana wakil ya. Aktivitas Gunung Papandayan sekarang masih dalam level 2 Pak ya. Jadi waspada sejak tanggal 16 April 2008. Belum ada perubahan, masih level 2 waspada. Level 2 waspada ya. Ya. Gempa semalam itu ada pengaruh Pak? Gempa semalam ada gempa terasa itu arah selatan itu pukul 21.48 51 detik. Ya, ada memicu juga aktivitas peningkatan gempa vulkanik Gunung Papandayan dan gempa lokal Bapak. Iya. Memicu. Iya, berapa kali? Memicu gempa vulkanik ada 28 kali vulkanik B, 7 kali gempa vulkanik A dan 17 kali gempa tektonik lokal. Iya. Semalam. Untuk pendaki ya dihimbau jangan terlalu mendekati area kawah Pak. Sebab itu ya berbahaya kalau mendekati arah kawah, takutnya ya ada apa-apa Pak. Gitu ya. Gejala peningkatan yang tidak diduga. Tapi sekarang tenang Pak. Iya. Dari pukul 06.00 sekarang ya masih rendah, biasa lagi. Iya, udah normal lagi ya. Normal lagi. Iya.